Berarti nggak enak dong hidup sebagai seorang mukmin. Oh ya, jangan salah jamaah. Masih ingat nggak ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ulama kesayangan kita itu? Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah? Wansib fa inna ladzidzal 'aysh fi an-nasabi. Berjuanglah dengan sekuat tenaga, dengan habis-habisan, sampai lelah letih, berjuanglah. Karena sesungguhnya kelezatan hidup itu ada pada perjuangan yang melelahkan. Itu hadirin, kenikmatan hidup itu ada pada itu. Adapun hidup tanpa perjuangan, gak nikmat. Kita bukan sok-sok minta perjuangan, kita minta diuji, enggak. Kita minta dimudahkan, tapi kita akan melalui itu. Bukan sok jago, justru kita minta, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang Engkau buat mudah. Wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla, dan Engkau mampu membuat sebuah hal yang sulit sekalipun menjadi mudah jika Engkau inginkan kemudahan. Jadi jamaah yang Allah muliakan, hidupnya seorang yang beriman itu adalah hidup yang penuh dengan perjuangan menghadapi ujian-ujian tersebut. Dan memang ujian itu dalam surat Muhammad tadi ayat 31 untuk membuktikan al-mujahidina minkum wassabirin. Siapa yang berjuang dengan sungguh-sungguh dan siapa yang sabar.